Halo teman-teman semuanya, hari ini aku bakal main game lagi. Gameplaynya dari Star Legends. Oke, di sini langsung saja kita masuk ke dalam permainannya ya. Kita lihat seperti apa di dalamnya. Aku bakal tunjukin ke kalian dengan seperti apa. Oke, still loading. Ini tuh kayak robot-robot gitu deh bro, kayak manusia campur robot gitu, keren banget deh sumpah. Alright, jadi ini tampilannya seperti ini pemirsa. Oke, tunggu apa lagi? Oh wow, the warship. Oke. Kita change aja, kita masuk ke dalam. Oh ya, kita punya dua ini sama. Oke, kita langsung masuk ke dalam dan kita main ya. Yang banyak kayak gimana ya, ini seru banget nih. Oke, saya rekomendasikan buat kalian yang mempunyai RAM 2 GB ke atas untuk mendownload ini game. Keren sekali. RAM yang bagus, gede, itu pasti oke banget nih main ini game, pasti lancar banget dan enak banget pasti. Thank you.
sekarang dan oh ya kita challenge lagi masih di karakter yang sama karena baru dapatnya itu ya. Kita bisa cari nanti apa hero yang lain atau robot-robot yang lain kalau kita udah mempunyai apa ya syaratnya. Yuk. Kalian wajib download ini game ya guys. Ini keren banget game-nya sumpah. Dituntun bro, tapi nggak masalah sih, oke banget, tetap oke sih. Kita challenge lagi nih. Kalau aku apa beli karakter lagi gimana? Belum nggak ya? Belinya di mana sih karakternya itu? Gimana ya beli karakter itu ya? Di shop kali ya? Coba deh aku ke shop. Gak ada yang kan di shop kok. Di recruit mungkin ya. Oh iya betul sekali. Oh ini harus syaratnya 110 atau 1980 gengs. Itu baru punya 90. Ya udah kita langsung battle aja kali ya. Menunjukin buat apa diamond buat merekrut robot lagi yang lain. Soalnya bosan kalau robotnya cuma dua doang yang dipakai. Virusnya cuma itu aja. Soalnya kan aku paling suka banget kalau lihat-lihat itu yang karakternya ya. Thank you.
Bayangan. Oke bro, mungkin cukup sekian kali ya bro ya game mainnya ya bro. Pokoknya gamenya tuh seperti ini aja, gameplaynya seperti ini. Dan kalian bakal nemu nanti keseruannya di belakang-belakang. Jadi kalian wajib download ini di Play Store kalian. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, minimal RAM-nya itu 2GB ke atas ya geng, supaya grafiknya tidak patah-patah, tidak nge-lag ya istilahnya. Okay, don't forget to like, share, and subscribe. See you, bye on the next game. Okay, yeah.